Saya aja yang rajin ambilnya. Kalau mentua saya bukan diambil nih. Blueberry, blueberry. Yay. Nah, banyak buah dia. Banyak, nampak nah. Hai, apa kabar semua? Kembali lagi dalam YouTube channel Vina. Woo. So, kepada yang biasa syuting video saya, kamu tahu lah saya di mana. Sekarang saya berada di kebun mentua saya. Saya berada dekat kawasan Apple. Dan sekarang nih, seperti kamu baca di judul, hari ini saya mau ambil beberapa berries. Yang pasti saya ambil raspberry dan juga blueberry. Saya tengok nanti kalau ada tuh strawberry di sana, saya akan tengok dulu. Saya tengok dulu. So, nanti saya tunjuk kamu lah berapa banyak saya dapat. Untuk strawberry, untuk sekarang ini dia sudah agak apa tuh orang bilang limpas. Habis season sudah, so akan tunggu nanti lagi second season. So normally season strawberry dia ada dua kali lah. Bulan 5, satu ujung bulan 5, depends sama di mana lah. Tapi tempat kami mungkin dalam ujung bulan 5, bulan 6. Pas ada lagi dalam bulan 8, bulan 9 begitulah. Depends dengan jenis variety. So anyway, tempat bentuk saya, dia banyak tanam raspberry, tempat saya ada juga, cuma dia belum lagi berhasil sangat. Ada beberapa aja, tapi tidak lah buat vlog sebab ada cuma 3 biji saja nih. Ya, yeah, so sepi raspberry, sepi blueberry pun ada 5 biji saja tahun nih. Terus saya suruh sendiri ambil semua. So video kali ini, mari kita ambil strawberry, raspberry dan juga blueberry, saya tunjuk kamu, oke? Okay? So, inilah tempat blueberry bentuk saya. Saya terlupa saya punya nih, apa nih, saya ada tempat ini lah. Saya terlupa saya punya apa nih, phone holder yang apa tuh yang bikin vlog juga tuh, saya terlupa nih. Timur akan nampak banyak kah. Saya aja yang rajin ambilnya, kalau mentua saya bukan diambil nih. Dia tanam, dia tahu dia tanam untuk kami, dia tanam untuk saya sama saya delete nih. Saya tahu saya memang gedeat nih, kalau benar-benar begini gedeat maksudnya suka lah pemakan gitu. Ini sedap yang merah betul begini yang lebih manis lah. Kalau yang begini mau tunggu satu hari lagi lah baru sedap. Tapi itu burung yang ambil tuh. Anyway ini itu apa? Itu blueberry dia tutup sebab ada tuh burung pergi makan. Saya mau ambil untuk sedeli nih kira macam makan petang dia. Tengok sekejap saya dapat sudah banyak. Inilah. Ini benda ini kan kau tanam satu kan dia akan melarat nih. Jore dalam sana saja terus melarat ke sini. Lepas itu melarat ke sana sudah ada. Itu apa? Apa namanya ini raspberry. Ya apalah jenis yang melarat melalui akar. Terikut perutnya. Jatuh pula. So, saya sudah siap sebelah sana. Ada lagi saya tinggal yang mulai tunggu beberapa hari lagi. So, saya sini-sini juga saya juga rajin ambil. Tunjuk kamu bagian sini tengok. Saya kasih tengok kamu dulu depnya buah. Ini dia effortlessnya, tidak payah siram, tidak payah mau kasih merumput semua. Begini sih cuma ini tahun dia agak kecil sebab dia apa nih? Tahun ini dia agak kering sekitar, tidak banyak hujan untuk tempat saya. So dia memang begini dia tidak berapa cantik yang seperti yang sepatutnya. Sebenarnya dia kena dia lebih besar nih sebenarnya, tapi itu secara dia tidak dia beginilah keadaan dia sekarang sebab apa kan kurang air gini begini salah cara ambil dia kan macam begitu tarik dia jangan ambil yang ini nanti tidak boleh makan. Nah
So, saya sudah ambil tidak juga semua, sebab ada yang terlampau dalam, saya sudah ambil lah. Saya dapat nih setengah mangkuk nih sekejap saja. Sebelum saya ambil blueberry, saya mau kasih rasa, saya mau rasa dulu. Saya ambil tadi sudah rasa nih, mari. Manis. Dia ada asam-asam sikit tapi banyak manisnya. Sedap. Ini kan ini salah satu buah yang saya tidak akan beli. Kecuali saya ada diminta, selalunya itu blueberry jelas saya akan beli selalunya. Tapi ini salah satu buah yang saya tidak akan beli, saya akan tunggu season di sinilah. Sebab saya tahu kalau season sudah datang kan memang saya akan makan sampai puas. Tempat saya banyak warna lah, tempat saya ada oranye, ada kuning, ada merah. Tapi rasa pun ada lain sikit, tapi di tahun dia tidak ada lah. Menjadi sangat, sangat biar saja ini, benda ini dia tidak perlu jaga sangat sebenarnya. Sekarang tempat muasa, mari kita ambil blueberry. Tengok, kecil saja ini sebenarnya, rendah nih. Tapi banyak buah dia. Oh, tukar kuyak. Saya tak kasih kuyak pula dia punya apa. Maaf. Maaf dong. Nah, adalah beberapa yang sudah ready tengok. Belilah buah blueberry. Pokok dia akan jadi besar beri sebenarnya, tapi ini masih baru 2 tahun garing. Ini pokok 2 tahun lah dia belum coba, tapi tengoklah penghasilannya. Kita campur tengok raspberry dan blueberry. Yang begini belum ready lah, yang belum betul apa? Ungu betul belum ready lah. Kasih biar lu dia berunggu betul. Ini saya hari-hari juga tidak juga lah hari-hari nggak saya banyak juga masa saya di sini. Saya tutup balik. Sana tuh burung. Macam dia memporok betul. Kau tahu kalau orang dusun panggil burung pemporok. Itu yang bikin makan tuh buah. Ada dua pokok nih. Sebelah sini lagi. Ada ini lah. Sini lagi. Tinggal betapa buah bah, nyambung lagi. Wow, sini ada banyak. Mari, saya kasih. Tinggal dulu kamu buah-buah deh. Nah, inilah buah blueberry. Banyak kan buat dia. Ini kebanyakan kalau dia besar macam macam mana pokok dia? Dia besar juga macam pokok balak lah. Cuma dia macam style-style pokok apa. Saya lupa lah. Tapi dia memang agak lebih-lebih tinggi daripada ini lah. Di sini dapat beberapa biji. Ini untuk anak sen dia happy nih. Itu sahaja kali ini. Di sini satu. Aduh, jatuh pula. Yang lain ini, so yang lain ini akan membesar lagi. Kita tunggu dengan sabar. Tutup balik, kalau tidak tebakan. Pandai tuh burung tuh kalau ada ruang-ruang di bawah pandai deh biji. Makan. Dapat raspberry dan blueberry. Yay. So, strawberry di sana. Saya mau tunjuk kamu dulu secara pantas di sini, tengok. Untuk aslinya kebun dia lebih cantik lah kebunnya, tengok lebih senang teratur. Tengok dia punya bawang. Bawang dia ready sudah. Tengok bawang merah. Tengok bawang apa dia onion dia. Tapi belum ready lagi nih. Kalau dia ready dia akan kalau kau sebuang begini dia akan dia akan cabut sendiri akar dia tidak apa sudah melekat di tanah. Tapi ini belum lagi. Ini dia akan membesar sedikit lagi lah. Ini shallot. Shallot ataupun shallot nih. Tengok sepanjang nih ya. Subur udah punya kebun. Mari kita ambil strawberry. So nampaknya itu buah strawberry setiku tadi dia tidak buat sudah. Saya rasa memang habis season untuk kali ini. Tunggu lagi untuk second season lah untuk tahun ini.
So apa yang saya mau tunjuk kamu, saya mau kasih update kamu apa anggur tempat bentuk saya. Dulu saya buat video, lepas tuh itu buah peach merah. Ah, buah peach merah dia bulan September lah, sekarang bulan 6, ujung-ujung bulan 6. So dalam berapa bulan lagi lah tunggu. Tidak sadar tuh sebab macam mana cakap ada buah yang ini bulan ni, buah ni, bulan depan buah ni, kamu buka. So dia macam berselang-selang lah, kalau kamu tanam banyak, nah banyak lah kamu boleh harvest. Anyway, sekarang saya tunjuk kamu itu anggur dapat bentuk asia, anggur warna ungu. So manisnya, saya dah buat video tahun lalu. So tahun ni saya tunjuk kamu, so nanti kamu nampak oh begini sudah besar tu apa anggur tempat bapak mentua Silvina. So kamu boleh tengok lah. So ini kecil saja dia buah, saya dia potong bah. Tapi banyak buah dia tengok lah. Tapi dia ini tidak besar lah, tapi kecil-kecil tapi sedapnya. Ini saya lebih suka makannya. Saya pun suka makan lah. Mana banyak buah dia. Oh my god. Ini tumbuh sendiri ya sebenarnya, dia tidak jaga ni. Ada di tanam dalam dia punya greenhouse, tapi ini pun ada buah. Sikit. Tengah. Nah, sini lagi banyak. Turun bawah dulu sih. Nah, sini. Bui, atas bawah buah dia ah, tengok. Kalau dia tidak dijaga kan mati. Cantik ni. Tapi sekarang dijaga sudah lah, tu hari dia tidak jaga. Saya bilang, kasih jaga gitu, mau dipruning. Saya bilang, barulah cantik buah dia. Mendengar juga mentua saya. Sedih lagi tu, dia suka kan. Nah, saya tunggu tu pokok buah peach merah. So sekarang ni kamu berada, so sekarang ni di screen kamu ni ialah pokok buah peach warna merah. Nah, kamu tengok sini nah. Banyak buah di tahun nah. Tahun lalu tidak banyak buah, 2 tahun lalu dah banyak buah. Nah, tengok dia akan lebih besar lagi lah, begini besar tu ah. Sangat besar. Posat ini. Tapi ini di satu bahan ni di sebenarnya dia agak banyak, mau kasih kurang lagi tapi pandai-pandai lah ni buat peach mengatur dirinya sendiri. Dia kan jatuh sendiri juga tengok. Lagi atas banyak, senang lagi di atas tu nah. Nah. Apa lagi tu kiwi lah. Alang-alang di sini pun ada buah juga. Ini buah paling lewat lah. Di harvest. Ini kiwi. Ini memang setiap tahun banyak, saya pun dah faham. Ini dia macam satu rumpun lah tengok dia pokok dia. Begini ini pokok dia nah. Untuk siram juga dia. Sudah begini nah. Banyak kamu nampak nah. Nah. Aduh, brokoli dia ni. Ready diambil sudah ni. Brokoli dia. Ini berarti ini daun, ini daun apa? Sayur bawang, sayur daun bawang. Cuma saya mau ambil ini bikin sayur. Saya mau ambil tapi mana saya mau masak sekarang nyari. Nanti lah saya ambil. Gumuk ha. Kamu yang daun bawang kamu beli itu, ya Pak. Saya mau ambil enggak ah? Nanti lah saya ambil. Nah, cocok kamu nah. Nah, yang dibeli di kedai daun bawang. Saya mau ambil lah untuk besok. Saya mau masak malam tengah hari. Up. Ini Brussels sprout ya. Yang macam saya bilang kubis kecil-kecil tinggal mau keluar sudah. Saya yang bagi bentuk satu. Saya bilang cukup untuk saya saja. Husband saya tidak berapa suka nih. Kenapa nih kering dia punya apa? Saya ambil satu lagi lah. Yang gumuk. Satu ambil. Nah. Saya kasih bersih dulu. Baru saya senyum kamu.
cukup untuk headlock satu kali, siokan. Gumuk lagi. Saya lupa plus, ini saya coba nih apa? Blueberry. Mari, saya tidak akan makan banyak-banyak lah sebab saya mau simpan untuk kedelai, saya coba tiga lah. Dia ada masam, dia ada manis banyak dan slightly masam. Sebelum saya end video saya kali ini, saya alang-alang saya berada di ada plus strawberry di sini. Saya alang-alang saya berada dekat mentua saya punya garden. Di greenhouse saya mau tunjuk kamu dia punya tomato. Ini sejauh itu tempat saya tidak berapa cantik tempat dia kan. Terlalu menjadi sangat cantik. Kamu nampak tomato dia kan tengok. Cantik kan tomato dia nah. Macam yang boleh dijual nih. Kalau lah ini tempat saya jual di tempat sudah di amin di tomato. Cantik kan? Banyak lebih bibit sayur di sini tengok. Tengok ada plus strawberry sih. Nah. Tiba-tiba jadi apa sih panen-panen strawberry juga konon. Ambil strawberry. Jadi panennya jadi juga apa nih? Buat apa ini strawberry? Apa itu abis strawberry juga? Pijat tidak manis. Sedap. Asam. So, sampai sini saya video saya kali ini. Video kali ini saya buat tempat mentua saya supaya kamu nampak lah macam ya perubahan tempat sikit begitu. Memang beginilah sekarang ini musim sayur banyak. Itu memang musim makan sayur banyak lah. Kebetulan saya pun memang suka makan sayur juga. So ya, memang heaven lah. Dapat saya dapat raspberry, dapat blueberry, dapat sayur bawang. Dapat kasih update kamu sedikit lah mentua saya punya kebun. Sampai sini saya video saya kali ini. Kita akan berjumpa di next vlog. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share dengan kamu, family, kawan-kawan, juga rat sayang. Oke? Okay? Bye!